Halo para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama Mimin di channel YouTube Kabar Leslar Update tentunya ya para sahabat. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk beri dukungan dengan cara klik like, subscribe, dan komen, serta tombol notifikasi tujuannya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, kita lihat dulu unggahan yang pertama yang datangnya dari akun Instagram @rosie_leslar24, yang dimana di sini ada sebuah cuplikan video yang dimana Bang Bi bawasannya sedang menyiapkan sebuah lagu spesial buat Dede Lesti Kejora. Wah wah wah, so sweet banget ya Bang Bi ya. Kira-kira lagu apa ya para sahabat yang spesial buat Dede Lesti Kejora, bikin penasaran aja ya. Dan juga di sini ada sebuah caption, dia yang ngomong dia sendiri yang busing. Wahaha. Pasti pas ngomong otaknya traveling, bayangin Dede manggil dia suamiku. Wah wah wah. Belum apa-apa udah kebayang aja ya para sahabat ya. Menjadi imam Dede Lesti Kejora, kita doakan selalu semoga mereka berdua jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya robbal alamin. Dan di sini juga ada sebuah komentar yang datangnya dari akun Instagram @redcom8622020. Semoga lagunya booming dan disukai semua orang, insya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga di sini ada juga yang berkomentar dari OSOlivianJelis9. Dia ngomong dia yang salting. Wah wah wah. Gimana sih Bang Bi? Bikin Mimin salfok dan penasaran aja ya para sahabat. Baiklah para sahabat, kita beralih ke berita selanjutnya yang dimana di sini ada sebuah unggahan yang datangnya dari akun Instagram @rosie_leslar, yang dimana di sini terlihat sebuah cuplikan video yang dimana ada Kak Afdal dan Kak Ferry yang sedang membahas tentang Kak Rizky Billar. Kira-kira membahas soal apa ya para sahabat? Ternyata mereka baru sedang membahas apabila Rizky Billar of JWB mungkin akan bubar. Wah wah wah, sayang banget ya para sahabat kalau misalkan JWB mau dibubarin, bikin gak seru lagi nih, hehehe. Sangat disayangkan sekali ya para sahabat. Dan di sini juga ada sebuah caption, Bismillah, tetap semangat semuanya, insya Allah jodoh wasiat bapak official akan terpanjang lagi episodenya, semakin diminati masyarakat luas. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan sekali ya para sahabat, semoga kakak Rizky Billar tidak off dari JWB. Dan sini juga tak lupa dibanjiri sebuah komentar yang datangnya dari S24Juli Lady Stiani. Kak Ros, aku makin sayang sama kamu. Di saat yang lain post yang macam-macam, Kak Ros tetap konsisten post karya kakak JWB2. Contoh kemarin kita dua sibuk post lamaran, Kak Ros masih sempet juga post JWB. Sehat terus Kak Ros, semoga JWB bisa panjang karena banyak banget yang bergantung sama kakak Billar. Kak Ferry pun bilang moga bisa JWB masuk 10 besar. Kalau enggak salah jawab cuma berapa kali ya masuk 10 besarnya. Di sini juga ada sebuah balasan dari @rosie_leslar. Semangat ya say. Dan sini juga ada juga komentar yang datangnya dari @leslar475. Makasih banyak buat Kak Ros cantik yang selalu af tentang JWB2. Mau juga sih tapi nggak tahu caranya. Ayo dong Leslar lover semuanya dukung kayak-kayak Dede ya. Wah wah wah, luar biasa banget ya para sahabat pendukung kakak Rizky Billar. Pokoknya doa yang terbaik lah buat kakak Rizky Billar, semoga bisa maju dalam episode selanjutnya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah para sahabat, cukup di sini dulu informasi yang Mimin berikan. Silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik subscribe dan komennya ya. Mimin ucapkan